Inilah kisah di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar tentang neraka jahanam. Nabi 3 hari 3 malam tidak dapat makan, tidak dapat minum, hanya sujud kepada Allah sampai badan Nabi kurus dalam keadaan pucat. Siti Fatimah mengetuk kabar Nabi, "Ya Rasulullah, wajahmu amat lemas dan pucat engkau dalam keadaan kurus. Apa yang menimpa dirimu ya Rasulullah, wahai Fatimah? Bagaimana aku dapat berselera dalam makanku? Bagaimana aku dapat istirahat sedangkan Allah ciptakan neraka jahanam untuk umatku?" "Ya Fatimah, maka inilah yang dilakukan Rasulullah, sujud kepada Allah memohon ampun dan tidak keluar dari lisan Nabi kecuali Allahummaghfir ummati Sayyidina Muhammad, ya Allah ampuni dosa umat Muhammad." Betapa penting cinta kita kepada Nabi tatkala Nabi dalam keadaan sakaratul maut, yang diucapkan adalah ummati ummati ummati.